Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara menghilangkan jerawat menggunakan bahan pertama yang saya gunakan. Ini ada bedak baby. Kemudian bahan yang kedua saya gunakan air mawar. Ini kedua bahan ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan wadah dan juga sendok. Langkah pertama, tuangkan bedak ke dalam wadah sesuai keperluan. Kemudian, tuangkan beberapa tetes air mawar ke dalam bedak baby. Kemudian, kita aduk hingga merata. Setelah itu, kita aplikasikan ke wajah hingga merata dan diamkan selama 15 menit. Setelah didiamkan selama 15 menit, kita bilas menggunakan air bersih. Nah, teman-teman, jadi itu dia bagaimana cara membuat masker untuk menghilangkan jerawat. Selamat mencoba di rumah dan terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.